Jadi orang Indonesia itu banyak yang jago. Kalau gak banyak yang hebat, saya gak berani pulang ke Indonesia. Karena saya pikir kenapa gak ngerjain proyek luar negeri di Indonesia aja. Saya di Singapura ya, di waktu itu ya. Jadi bukan yang di Amerika ya. Ya jadi saya pikir kan Singapura Indonesia cuma one hour, two hour flight gitu kan kayak. Ya maksudnya deket banget lah, kenapa kita gak ngerjain di sini gitu loh. Memang talentnya ada, kenapa kita gak ngerjain proyek di sini aja. Kenapa kita gak buka sekolah, lalu kita kembangkan bakat-bakat yang memang sudah dari sananya udah banyak yang jago ya, 3D gitu ya, animation. Di Indonesia udah ada bibit-bibitnya, kenapa gak kita kembangkan aja gitu, kita bangun industrinya gitu loh. Ya kan dibandingkan hanya di sana, gak membuat impact di banyak orang gitu.